Salam Pramuka. Upaya meningkatkan mutu dan kualitas pengurus kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat masa bakti 2020-2025 dalam pengelolaan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan kepramukaan. Komisi Bidang Organisasi dan Hukum Kuarda Jabar menggelar kursus administrasi kuartir melalui upgrading pengurus kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat tahun 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari, mulai dari tanggal 27 sampai 28 Desember 2021, bertempat di Grand Hotel Preanger, Jalan Asia Afrika nomor 81, Bandung. Acara dibuka oleh Ketua Harian Kuarda Jabar, Kadeni Nurdiana, didampingi Ketua Komisi Orgakum Kuarda Jabar, Kak Engkus Sutisna. Saya Chelsea Kristiani dari TV Pramuka melaporkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzakir di Rut Perumda Pasar Pakuan Jaya. Hari ini kita buat bazar murah ya. Jadi konsennya untuk minyak goreng, telur, dan beberapa komoditi lain. Ini terselenggara kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, Dinas Perdagin Kota Bogor, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, beserta Bulog dan lain-lain. Jadi kegiatan hari ini kita buat karena terjadi lonjakan harga minyak goreng di pasaran. Jadi di pasaran harga minyak goreng itu mencapai 20.000 lebih. Jadi hari ini kita jual dengan harga yang sangat murah untuk menstabilkan dan membantu pada para masyarakat. Hari ini kita jual harga hanya 14.000. Jadi kita selenggarakan 2 hari. Hari ini di Pasar Sukasari dan besok di Pasar Kebun Kembang di Blok F. Begitu juga dengan harga telur. Telur di pasaran udah di atas 35.000. Hari ini kita coba subsidi dijual hanya 25.000. Ya, harapan kami dengan adanya kegiatan ini bisa sedikit membantu masyarakat di penghujung akhir tahun ya. Jadi harga kenaikan yang luar biasa, terutama di 2 komoditi tersebut, harapannya bisa sedikit membantu masyarakat.